Nadab 25 rasul. Nadab itu apa? Nadab itu adalah lagu nadoman rangkaian supaya mudah menghafal. Nadab itu rangkaian bentetan supaya mudah hafal, dilakukan. Jumlah para rasul ada 25 orang. Setiap mungkin baiklah menghafalnya agar mudah dihafal, taklah dibaca dengan bernawab. Ya, berlagu lah. Nah, ini lagunya ini ada dua yang saya bisa bantu jemaah. Ya, tapi saya minta kepada jemaah yang kerjasama, mana-mana jemaah yang bagus suaranya dan tahu lagunya, berkongsi dengan saya lah. Saya punya suara dan tak bagus sekarang. Pasal ketua, ya, ketua. Dan suara saya dulu berat sikit. Jadi barangkali ada jemaah yang muda-muda ini, barangkali yang minat Raihan, ada lagu Raihan, kemudian lagu-lagu yang ada itu, ada, saya dah tuliskan, jemaah tinggal mau lagu saja, saya dah tuliskan, ini, coba ya, kita testing saja, ibu-ibu barangkali ada yang pintar membawa lagu, bantu kami untuk share bersama. Ini permulaan, itu depan lagi bawah, insya Allah. Saya ingatkan lupa saja lagunya. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahakmik wawtanin. Kan lagunya ini. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini kurang betul. Ya, apa? Saya lama tak baca. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafsilu khamsati wa ishrina lazim kulla mukallafin fahakik wawtanin adamu idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullun muttaba lutun wa ismailu ishaqu kada yaqubu yusufu wa kita apa kita bagi tekan Shu'aibu Harun wa Musa wal Yasa Zulkifli Daud Sulaiman Taba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Muhammad Khatimul Anbiya Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini baru pertama kali, tentu banyak kelirunya. Di depan kita betulkan, harus lagi bacaannya. Tapi betul lagu dia punya jumlahnya, ya. Dan ada lagi tak silap saya Raihan. Tengok dalam Google, tengok ada Raihan. Itu lagi cepat. Ya. Jadi ini tujuannya supaya mudah menghafal nama-nama para rasul 25 para rasul yang wajib kita tahu. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya.